Malam ini Bang Eko lagi ada di Bogor, di tepat di kediamannya orang tua angkat almarhum Arya Saputra. Nah, friend, kita malam ini kita mau menghadiri 40-an almarhum Arya Saputra di kediaman orang tua angkat almarhum Arya Saputra. Nah, jadi 40-annya itu diadain di masjid yang dekat rumahnya almarhum. Jadi ini udah rame banget, udah rame, orang pada datang. Bang Bewok ada di dalam juga, nanti Bang Eko juga bakal ke situ. So, buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa perpuluhannya almarhum, nanti silakan tonton aja video ini sampai selesai, oke? Okay? So, yuk. Bingkisan nih teman-teman. Ini ramai banget ya. Di luar juga ada. Maka dari itu kami terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain dulu Pak Jin. Sama nih, maaf lahir batin ya. Bapak baru sempat hadir, Pak. Oh iya, apa? Kemarin kita silaturahmi ke keluarga besar dulu. Iya. Jadi baru sempat hadir. Iya. Alhamdulillah. Acara tahlilannya di musala ini. Alhamdulillah ya. Tahlilannya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah benar-benar ya. Lumayan lah, lumayan ramai juga alhamdulillah. Banyak yang datang juga ya alhamdulillah. Yang datang dari kalangan keluarga, saudara juga. Iya, kalangan keluarga sama teman-teman ya di luar juga di luar dari keluarga juga banyak yang datang alhamdulillah. Iya. Untuk yang ibu-ibunya tadi saya enggak melihat. Oh, ibu-ibunya tadi di depan ya, di luar. Karena tadinya saya pikir berhubung dari di sini penuh, saya pikir ibu-ibunya biar di luar, agak di luar, ternyata dia malah di luar. Di bagian tempat ya. Di bagian tempat ya. Pak, ini kan sudah lebih dari 40 hari, Pak. Ya. Kami masih juga tetap terus awal kasus ini. Ya. Mungkin juga yang di luar sana belum
tahu juga seperti apa sih kasusnya. Oh, iya. Sampai dengan 40 hari ini perkembangan kasusnya ya, seperti apa? Ya. Untuk perkembangan kasusnya ya, sampai saat ini ya belum ada perkembangan ya istilahnya. Kalau yang pelaku dua itu saya memang udah kena ponis ya. Cuman pelaku utama ini perkembangannya sampai saat ini dari pihak kepolisian juga belum ada perkembangan. Belum ada perkembangan sampai detik ini. Sampai detik ini. Kami doakan semoga ya, kasus ini bisa segera kelar, ya, pelakunya bisa segera temukan dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, amin. Ya. Untuk ibu kandungnya sendiri, ibu Mei datang nggak? Alhamdulillah ada. Oh, ada di rumah, masih ada di rumah sama Budian sana. Oh, ada Budian juga. Ada Budian. Tadinya kan sama Reja ya, Reja berhubung katanya ada syuting. Jadinya dia pulang dulu. Tadi dari informasi dari Budian, ya infonya dia udah pulang duluan. Ya. Mungkin sedikit Pak, sejauh ini untuk pelaku utamanya itu informasi dari pihak kepolisian belum sama sekali ada info atau bagaimana? Pak? Belum sama sekali ada info buat keluarga. Belum sama sekali ada. Gak ada info sama sekali, belum ada. Pak, untuk rumah Bapak nih yang dibangun sama Bupati, informasinya boleh sampai ke kami Pak, prosesnya udah berapa persen Pak? Apakah sudah pindah? Kalau belum pindah. Kalau sekitar 50% lah. Masih 50%? Masih finishing. Masih jauh. Masih 50%. Ada kendala apa? Sebenarnya nggak ada kendala mah. Cuman karena berhubung terbentur hari raya ya. Misalnya, jadi kita di off dulu. Ya. Gitu. Setelah beres, rampung, ya Bapak bisa menempati Pak ya. Iya. Ini kan Pak malam 40-an ya? Iya. 40 hari ya. Kedepannya apakah masih nanti ada bentuk syukuran lain atau? Insya Allah ya, saya pribadi mau melaksanakan 100 harinya nanti. 100 hari. Di kalau nggak salah sih tanggal 17 Mei, 17 Juni ya. 17 Juni pas lahirannya almarhum. Oh pas banget. Pas ya. Banget. Mas, saya juga nggak nyangka pas saya hitung kemarin, ya Allah katanya kayak udah dapat ngitung. Mas, gitu ya. pas lahiran. Dan misalnya diadakan di sini atau di bukan di Bapak? Kalau saya pribadi masih di sini. Nah, cuman nanti tempatnya entah di rumah apa di sini. Nanti belum informasikan lagi. Semoga lancar Pak. Amin. Ya, Bapak, terima kasih banyak. Ya. Kami berduka cita sekali lagi. Ya. Kita doakan semoga kasus ini bisa segera kelar dan pelakunya bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya bisa segera. Ya, saya berharap sih begitu ya. Misalnya pelakunya cepat-cepat menyerahkan diri, kalau enggak cepat-cepat tangkap aja. Ya. Dengan abang siapa? Oh, saya Rusli Febriana, saya abang angkatnya. Abang angkatnya almarhum. Iya, betul almarhum. Iya, kan selama ini banyak yang nanya nih Bang ke kami, Bang. Iya. Ini Arya tuh punya kakak angkat apa enggak sih? Iya. Itu kakak angkatnya ada berapa? Ada dua nih, saya sama adik saya. Oh. Hadi. Lagi saya ya? Yang pertama, Hadi yang kedua. Ada di sini Mas Hadi? Ada. Ada. Oh, ada dua nih guys. Iya. Dua-duanya cowok ya? Cowok semua. Jadi sehat semua ambil ya? Iya, alhamdulillah. Sudah Mas, udah berkeluarga saya. Kalau yang satunya lagi? Belum. Iya. Jadi itu punya guys ya? Iya. Dan terkait dengan kasus ini, Bang, boleh minta statementnya Bang sedikit terkait dengan kasusnya. Karena kan memang sudah masuk 40 hari kan? Iya, iya. Dan di mana pelakunya ada 3 orang dan baru ya dapat dua. Baru dua ya, yeah, yang dapat di ini di, yeah, udah dimasukkan ke kepolisian dan segalanya. Satunya lagi ini masih buron nih. Harapan abang seperti apa? Mungkin sebagai kakak angkatnya sendiri. Ya, saya pengen juga cepat-cepat ketemulah ketangkap pelaku utamanya. Dan insya Allah mungkin tanggal 27 saya sama adik saya mau ke Polresta lagi menanyain kabar. Tanggal 27? Kan, iya, insya Allah kalau ada. Itu memang tanggal. Udah panggilan atau memang? Enggak, saya inisiatif sendiri. Dari saya sama keluarga sih. Baik. Bang, kalau misalnya nanti kami ikut bantu ngawal, boleh Bang ya? Oh, silakan. Karena kan memang niat kami kan untuk bantu ngawal kasus ini biar supaya kasus ini biar supaya segera selesai lah, jangan terlalu kasihan udah 40 hari lebih kan. Biar almarhum itu tenang. Jadi itu harapannya kan. Thank you banget Bang. Sehat selalu. Terima kasih. Kami izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Datang juga ya. Ibu sama siapa? Sama Bapak. Sama Bapak. Emang udah diinfoin? Sama Kak Ayu. Oh iya. Dari TikTok, enggak tahu TikTok. Saya kangen sama Ibu. Weh, tadi kita lewat. Iya, kita lewat ini simpang Pomat tadi. Ya, simpang Pomat. Iya. Kita enggak ngelihat. Kita udah bilang nih, ini warungnya tutup nih. Ya. Bangunnya buai. Tapi enggak ngelihat. Kalau misalnya kelihatan kita ajak ya. Ternyata udah nyampe dari jam berapa? Tadi menghabis sholat maghrib langsung ke sini. Oh, tadi Ibu ada di mana sih, nggak ngeliat Ibu soalnya? Saya di dalam, Ibu di mana tadi? Di abang di dalam mobil. Oh, kita dalam mobil. Iya, dalam mobil. Oh, gitu. Nggak, iya. Maksudnya Ibu ikut tahlilan di mana tadi posisi? Oh, di itu. Depan ya? Di pos kan itu deh, pos. Iya, iya. Oh, di pos itu pada ramai situ, padahal nggak ada kelihatan soalnya saking ramainya, Bu ya. Bu, ini kami sebelumnya mengucapkan terima kasih Ibu sudah bantu awal ya, Pak. Iya, benar-benar. Sudah bantu ngawal. Karena ya bisa kita lihat Ibu selalu ada gitu, bahkan 40 harinya tetap datang. Padahal kan Ibu nggak kenal ya. Kenapa Pak Ibu boleh kasih tahu Bu, kenapa Pak Ibu bisa datang padahal Ibu nggak kenal? Iya, pertama ya mau silaturahmi sama Ibu ya, sama Bapak. Iya. Ya gimana ya, hari raya sih kalian mau 40 harian. Iya benar. Ikut mendoakan. Ikut mendoakan. Bu, harapan Ibu nih Bu, sampai dengan kasus ini tadi kita ngobrol sama orang tuanya, orang tua angkat katanya masih belum ditemukan Bu. Gimana Bu, harapan Ibu nih dengan kasus ini, dengan pelaku yang belum ditemukan, harapan Ibu seperti apa? Harapan mau cepat ketemu. Iya Bu. Iya. Keluarlah, jangan mumpet ya. Supaya ini cepat-cepat selesai gitu. Kasihan almarhum ya Bu. Iya, kasihan almarhum. Biar juga tenang nanti di sana. Iya, biar tenang. Yaudah Ibu, mungkin Ibu mau pamit ya. Kasihan. Yaudah Bu, selamat istirahat. Makasih banyak waktunya. Sehat selalu buat Bu Uwai. Makasih ya Bu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aizin juga. Duh, tangannya bau kambing. Waalaikumsalam. Emang kambing ya? Oh iya, bener bau kambing. Makan ya? Iya. Ini teman-temannya minal aizin, maafin, maaf air batin ya. Teman-temannya almarhum semua? Enggak. Gimana nih tahlilannya tadi, berjalan lancar Bang Leo? Lancar, alhamdulillah. Dan bakal ada suatu salinya lagi atau gimana? Kurang tahu itu mah, kurta. Kurta, ya, kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Jadi kan ini kan sudah sampai 40 hari nih, Bang Rio, kasus ini belum juga diselesaikan ya, belum diselesaikan. Harapan kalian berdua ini sebagai teman dekat dari almarhum Arya seperti apa? Biar cepat ketangkep aja. Ya. Biar cepat ketangkep. Cepat ketangkep ya. Iya. Biar tenang ya almarhum ya. Iya. Udah ke makam belum? Udah, tadi sore. Udah tadi sore. Ketemu tadi. Oh, ketemu ya? Yang ramai tadi ya? Iya. Yang ramai tadi. Oke Bang, thank you banget. Kita tahu bahwa abang-abang ini orang-orang yang susah waktunya. Tapi gak enak kita ganggu waktunya. Lanjutin. Thank you ya. Iya Bang. Iya. Thank you banget. Sehat selalu. Iya Bang. Semoga kasih. Iya, amin. Oke teman-teman, jadi itulah proses 40-an almarhum. Jadi kita cerita sedikit dengan temannya almarhum tadi, dengan orang tua angkat almarhum tadi. Ya, jadi harapan mereka semoga pelaku utama cepat ketemu gitu teman-teman. Dan buat penegak hukum, khususnya kepolisian, mohon untuk pencarian pelaku utamanya ditingkatkan lagi biar cepat ketemu. Karena ini udah 40 harian masih belum ketemu juga gitu. Karena kalau pelaku utamanya udah ketemu, insya Allah masalahnya juga akan selesai gitu teman-teman. So, mungkin segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.